Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ni Muhammad Adam Husaini bin Kamaruddin, CGS 0360626, nombor matrik saya. Saya pelajar diploma lepasan ijazah OUM Temerloh. Terima kasih cikgu kerana dapat meluangkan masa bersama saya untuk temubual pada pagi ini. Jadi, tanpa membuang banyak masa, saya ingin bertanyakan tentang latar belakang cikgu. Kalau cikgu boleh ringkaskan, seringkas yang boleh, latar belakang cikgu, nama, jawatan yang dipegang, pengalaman pendidikan, beberapa tahun berkhidmat, dan itu sajalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, saya mengucapkan terima kasihlah kepada Nik Muhammad Adam kerana sudi untuk nak menemubual saya, yang lebih kepada perkongsian lah. Tanpa sedikit ilmu. Jadi nama saya Tengku Asubari Beta Kusik. Saya lulusan USM, Sarjana Pendidikan Program A pada tahun 95, dan posting pertama saya di SM Bandar Ister. Masa itu tidak ada K. SM Bandar Ister di Kota Tinggi Johor daripada 3/7/1995 sehingga bulan 12/2001. Bulan 1/2002 saya ditempatkan di SMK Sarjana STU. Kemudian tahun 2005 saya dapat balik ke SMK Sri Nering. Di SMK Sri Nering 2005 hingga 2006, setahun je lah. Setahun je. Lepas tu saya kita ada peluang untuk sambung belajar MPQH untuk jadi pengetua pada masa tu kursus tak ada kena. Jadi kena ada kursus. Jadi saya menerima kursus tu sebab saya tengok package master dia tu. Dia sekali. Jadi sekali dengan package master 2006 hingga 2007 di IAB, 2007-2008 UM untuk master. Selama setahun. Master. 2008 saya posting di SMK Sri Bukit Puteri, yang pada masa tu SMK Sri Besut. SMK Sri Besut. Kemudian 2012 saya bertukar ke SMK Tembilah sebagai guru biasa. Kemudian pindah pula ke SMK Sri Nering. Pusing balik. 2015. 2015 kemudian 2019 saya ke SMK Sri Bukit Puteri sebagai guru kanan mata pelajaran. Kemudian 2000